seharuslah memberi rakyat kepada tempat tersebut. Tapi sebelum itu, baiklah, boleh diberikan kepada saya. Soalan nomor kunci nomor 8, betul? Ataupun. Okey, tetapi sebelum itu, Lexter, apa kabar? Tahniah kerana menjadi top 50. Bisa kamu katakan diri sama pada tahun ini, perasaan bagaimana? Om Siko, Kopi Pemadai Juri, Om Kita Lelingan, Tuman Hati Tidur, Kosi Watan, Ketuman Hidun, terima kasih Lexter, walaupun itu jawapan dalam bahasa Ibunda, tapi itu berkahan dulu lagi diambil. Okey, tapi Lexter bolehlah praktis-praktis dijakan. Tapi bagi pihak wakil dari Black Valley, we just wanted to say that we are extremely proud of you. Congratulations. Baiklah. Kata kunci yang telah dipilih oleh saudara Lexter Minos Harris, perkataan atau kata kunci tersebut ialah agama dan tradisi. Agama dan tradisi, 1 minit 30 saat bermula. Posiko kumani popolemus ababayan Adam Syamil. Oposiko kumami tunuk menikon tuh waktu dapo untuk pialaan bumbasa utamat tangiti. Sisim barku untuk titi pogumata kotum bayangan om nogi kobasanan. Kotum bayangan nopo tinga iji nopo hen bigan iji koposian toko kumani nogi doi kinurohingan. Om kobasanan nopo tinga ibu nogi tato toko di mana iji na kampai toko iji pialaan niti imantat di guru-guru pokoknya tidak tak tahu apa amatnya di tinggai om papa tukus kuman suka duaku om iti no beda no kita toko no baino i au mengito iti jenaru toko au mengito iti ketum bayangan toko ngami iso toko no mengaram ada tak tahu apa amatnya di tinggai iti no kia tak tahu apa amatnya membubasan ando pisong buruan sebab tu iti no beda komen do iti ketum bayangan ti sebab iti pokoknya Malaysia dapat tinggal agumu bagi ketum bayangan kan hara lagi iti do Nujari iti Islam, Kristian, Buddha, ngah au mengita iti kau bahasa kata lo, au buli mengaramai, iti om ikangan, otomono, om buno, om buno, satu menit tiga puluh saat
bermula. Pandangan apa itu Tuhan apa sepung katakan orang itu Adam Syamil amkan saya tamiun siung siung membahaka-bahaka kawi karena pada yang ditaka rasa bahindu kini emang asuang ada perkawinan karena ada mai ada nurut ini karena ratinau salahino panduan ramurut panduan ramurut itu karena ditaka apa dia ditaka dua nurut mungkin am dua nurut ini karena Kuyo, tinau imili itaka kuyo, dan kuyo tangala angiwi barang-barang di ikaya tinang ratwa keluarga berwadu konyuna adat mai mulut ada perkawinan ali narwadu ika awli amalimpas dan akad no itaka akad no prakawin ino kalau cuma di koyo kana hino rahu no dusun hino sinogi hino yang kita lako pani konangan Ini kita rapat pakar kawi, awalnya
Jeffrey Finn Joseph mewakili number one. Itulah kenapa Swasifix yang sebut dia punya kata kunci tadi itu. Sebab kalau jawab begitu juga nanti, luar biasa. Johnny, sudah bersedia? Aku sedia, aku mau. Begitu. Soalan atau kata kunci yang telah dipilih ialah nomor satu. Kata kunci tersebut ialah tokoh masyarakat KDMR. Tokoh masyarakat KDMR. Satu minit, tiga puluh saat, bermula. Posisi di populus dua puluh hantan. Komisioner Rahman Tom Sanan. Om Konsiko Kumadi Koyur Nohrikot Hiti Wala Gidisye. Om Konsiko Kumadi Koyur Meminto Hiti Live Stream Hilari Wala Gyo Ba, kina mo nga si Simbaku. Om Haru Hitiran Toyalan Ku Kumai Luguan Toiko Huguan Sio Iti na mga Huguan Sio na mga Magyum Dang Kuwaya Uwe On Ito Sanong Kuma Toan Sanan Om Kaduwa Bukan cuma pemeras tuna pengai, panglima atau si Joseph Pen Kitingan, itu tak gugus do, memusuhi itu, walai itu timungan, untuk do, mungkin itu timung, kini emar, om marma itu tada om keamanan, mata diri, ada do sebab waktu toleng sangan, bisa tak kosong puru, do, marma itu ada mata, om kenapa sih itu, tidak kusan kau pasar do toko, pokok do yang di isai po. Satu minit, 30 saat, bermula. Pesikau kumain populer bus awabayan Adam Syamil, Om Insan Pengawago, Om Senangan, Om Tabi Birubasan, Tabi Poitutunan, Om Tabi Pesomperuan, Kumani Koyang Awi Toy Sanang Inom Tidak Pau Hiti Tada Baiko. Om Hiti Nau Pesisi Baru Bukio, In Tunion, Kobasanan Tulun Toko Noponga, Nunu Toilan Nunu toilanku, kau isor nuponga haroin sempoton. Kedua nuponga haroin tagung. Ketiga nuponga haroin tatawa. Keempat nuponga haroin perintangan. Kopinai tabalu mengawi kanon atau kau miso iniso. Dongin ralong om kopi kawasitin tunion kubasanan tulung atau kau. Nung atagap mati tinaru toko nga atagap itupus ko basanan tulung toko. Nung akon ko bayin nga soera po kyo. Nung akon ko toko nga isay po. Kontol ba yan? Terima kasih siyakan kepada saudara Elvi Brandon dari daerah Kinabatangan. Kata kunci nomor 11. Kata kunci itu ialah tarian tradisi. Tarian tradisi. Satu minit, 30 saat, bermula. Posikau Adam Syamil, Matahari Pohonan. Isok saya ada pembahasanan KDMR, inoan tutunan tunga di saya Sumazau. Saya Sumazau yang pentingnya, mata do kadazan dusun. Poin kelo do saya uliti angkatan do tangan do lomon om itu iti sila bekerja sama teman kato do bonga sumingkakan irakiti. Sorry, kini dia mata doang konsiko. Tonton mana yang terima kasih. Terima kasih kepada saudara Shuri
kelima, kata kunci itu ialah sukan tradisi. Sukan tradisi. 1 minit 30 saat bermula. Pagkulungo, posiko kumadi muna ng poros Adam Samuel. Topinay ang tapalatungawi, itino si Simbargo. Koylo ako, toko na pwede nga, mantang totonini, to orokyan toko dumumoyin iti sukan tradisi ka po. Ito ito, spot. SPOT na. Spot. Jadi, ino po iti spot to, itoylaan ko na po nga, ikweso, kore, iminonsoy, mantang, do, tamalang. Ito ito, kore. Pumungaranan daw na po nga, i, Rampanao. Kailan mo nga ito ni Rampanao? Rampanao ito po nga, di gulo. Opan ko na po, isabagay, nungyari sabagay do, spot, kawasan at nga. Kasaro ko di gulo, yakay na po mga gulo ito Rampanao, do, nungyari, tuminang matatiripalo. Ang haro nga yung kod mo, umulo sitik. Ito ito, lo sitik. Iti na po, lo sitik na po nga, pwebro, minang sa iti lo sitik, mogyo, hindi watang, mirapang. Ang haro nga yung barado, nga wali, pumuwara na di lokal po, nangatol kyo, umumay ko na po di Rositik, kada Rositik, ikas na natambalo. Bahay. O pagkulo na po nga, isa yung paling agara city. Kada to, nilukot lumon. To ito, Pipulos. Terima kasih di ucapnya kepada saudara Tommy Gilles. Kita maaf, saya masa dalam di taman. Nomor 2. Adakah Igor sudah sedia? Ya, kata kunci. Ya, okey. Kata kunci tersebut ialah minuman tradisi. Minuman tradisi. Guys, aku sudah janjikan aku sudah buat history. Okey. 1 minit 30 saat bermula. Konsiko Monoboros, Yadam Samil, Om Buma Kiawi, Tupus Bintungan Pasanan, Nakoma, Nakoyogu, Kakak Cipantas, Cibaino, Iti Nasi Simanku, Elan Toko, Iti Tsapa, Ogu Mudat Dinaru, Dinaru, Iti Kediaman, Yoku, Iti Turutat Dimaraka, Sebagai Nasi Tunoko, Iti Inuman dan Koba Sanan Toko, Coba ini tumpung. Elah itu tumpung. Tumpung ini na nataga nonton si Wagas. Wagas kena pengah ini nopongan kiaw itu mon turun-turun dan sabar. Orogok di tinumannya tumpung. Om ini nopongan warapai kedua di tinumannya kebasan kau basan dan toko di bahan. Elah itu bahan. Bahan ko mga mata chin liyo. Natagal to chiti liyo ng asawa ang polegan si Bundol. Aumitin ang pagpato ang busko. Kayo kita kiawi, kadawali nga iti tenyo mo nitin kumasa ng tako. Asobab ko nga, kapag na tako, isay po. On sikaw! Sudah pun, sudah. Alright. Jadi nombor kata kunci yang telah dipilih ialah nombor 12. Kata kunci tersebut ialah identity suku kaum. Identity suku kaum. 1 minit 30 saat bermula. Konsidau kumain minum boros apa bayan? Pesanan tu yang sana. Nuno ko pati kayo din sana. Pasi ko na naka nga itin kaya ni si Edel pinumudong niya ay. Iti no si Simbago. Nega, nasa rasok ko tibay na di. Iti no pa nga rasok do Dusun Dagas. Dusun Dagas na po ditinga mantag hilo tranaw. Om, pinay dalo sarayo do bundo. Om, ikawin na turun-turun silo. Om, nakacari di Dusun Dagas. Dusun Dagas tidak pernah kalahin mantan di
1008 tahun ya di Gulupo it sebelum kota kelahirannya itu ya sih Hetanto depan ini ya itu turun-turun dagas it turun pertama itu nakal nakal cade Hetanto itu sabar jadi no sisi kamu atau biar tak ada orang yang akan kamatan kamatan mau kesana bisa buron Francisco mewakili daerah kelima kesediaan oke ya. Baiklah, Aaron telah memilih kata kunci nombor tujuh. Kata kunci tersebut ialah Pantang larang masyarakat tempatan. 1 minit 30 saat bermula. Pensiko kumai pepulembus on kebisanan toin sanan kepinai harikat ketalau baina itina sisi marah it toilan kulipai pantang larang halo it tinaruh tuholna awmila de bisa sawo it hara kaitan sebabnya mantan it sakat tuhol no maka pegirap na it pisong teruan de sakat tuhol jadi awan amila man kasah supaya usulang nanti naran di sakat tulun tuhol om menungkai lo tuhol ngain itu ada amayan bisa sawan it tadat idhara kawasanan tulun tuhol lansan bulu pengah pegiro tahun nanti pisong teruan sakat tuhol. Terima kasih diucapkan kepada saudara Eric Husrin. Saya minta maaf tapi belum hadir bersama-sama masa terutama dengan kita yang paling terburu kepada saudara Eric Husrin mewakili Surabaya. Tidak ada pilihan karena satu lagi yang tinggal yaitu kata kunci nomor 4. Kata kunci tersebut ialah pelancongan di sana. Pelancongan di Sabah. 1 minit 30 saat bermula. Konsepatan di minuman dua dan do ada bersambil om. Konsepatan di nomor ikut kopi ICT KDC om isi balai pengimut lain. Itu do apa do? Om beres do pelancongan. Otak do singku dan paling apa tak kuwa tau. Rahat tau sin sipak makayau. Ini do kuwa beres do turun rumus. Simpak mangayal inondok simpak mangaso ka tulun dahai. Jadi inondok ka tulun paling kapatan nuwak maksud kudat antara salah satu dau. Jadi inondok abad go konsapatan. Terima kasih syafkan kepada Ernest Abisio mewakili daerah Kudat. Kau ku sayang, kau ku suka, kau kita di otak.
jenius. Betul-betul mau punya gong gitu kan, jauh di bawah. Karena kan sampai juara. Sekarang konsepnya, perasaan itu bagaimana? Seperti biasa suara terakhir. Saya tidak sangka sampai masuk top 7. Agak rasa bergembira. Top 7 daripada ratusan peserta yang telah mengikuti uji bakat dan pertanyaan dari pemerintah yang jual 7 of the best peserta kamar-kamar DC. Congratulations to you, big round of applause. Oke, soalan yang telah dibeli adalah soalan nomor 3. Janius dan Mesiria? Ya, baiklah Janius, begini ya. Saya akan mengulangi soalan sebanyak 2 kali. Lepas itu saya akan cakap 2 menit berulang, barulah jawaban boleh diutarakan. Oke? Okay? Soalannya berbunyi seperti ini. Teknologi kecerdasan buatan AI. Teknologi kecerdasan buatan AI atau lebih dikenali sebagai Artificial Intelligence merupakan teknologi baharu yang mempunyai kepintaran luar biasa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pada pendapat anda, apakah ancaman yang boleh timbul sekiranya disalahgunakan? Sekali lagi. Teknologi kecerdasan buatan AI atau lebih dikenali sebagai Artificial Intelligence merupakan teknologi baharu yang mempunyai kepintaran luar biasa untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pada pendapat anda, apakah ancaman yang boleh timbul sekiranya disalahgunakan? Jumlah minit berbunyi. Pertanyaan terakhir, apakah keluar menurut majlis? Maya pera pamaruanganku jalan lokasa yaitu peranan do kerajaan kerajaan PU apa sih kau diserak undang-undang karu masyarakat bayar undang-undang tindakan do kerajaan tindakan tarago panikwanan. Terima kasih diucapkan kepada saudara Jadis Inches. Soalan yang dipilih oleh Diego ialah soalan nomor 2. Seperti biasa saya akan mengulangi soalan sebanyak 2 kali dan masa saya diperlukan 1-2 minit akan berulang. Adat dan budaya Kadazan Dusun Murut dan Rumus Kiri MR kita tidak boleh dinafikan semakin diancam keputusan disebabkan oleh berbagai faktor. Sejauh manakah anda bersetuju bahawa perkahwinan campur boleh mengancam keputusan adat dan budaya KDMR? Adat dan budaya Kadazan Dusun Murut Rumus KDMR kita tidak dinafikan semakin diancam keputusan disebabkan oleh berbagai faktor. Sejauh manakah anda bersetuju bahawa perkahwinan campur boleh mengancam keputusan adat dan budaya kebiasaan. Diego, 2 minit berulang. Om Ziko, menombor Syedan Samir, Om Bumat Yawi, Tupus di Pemasangan Gerobongan Nogoyoku di kata Cipatas di Bainom. Di Tino Sisi Marku, Yoku setuju ini dan beratan ini Kawindo Sambur, Nogoro Nogongan, kita dan sebagai dan Iso dan kebiasaan toko, Om Kiawi toko, Obuli dan Maharishi dan Pisom Puruan Tokau Iti kami sempat nampaknya namun dan mengira ini warang dan Guli, warang dan Tokau Bu Om Kiawi Iti tino mantan dan singkina wan Tokau mantan singkina wan Tokau lah Iti Obuli dan Kumai dan Sampur Om Iti dan bahasa nampaknya Amo Rio Iri mantan Cidobo Kayu Tokau Kiawi Kalau lingga ini bahasa dan kebahasaan tokoh tak perlu nampaklah apa dan tokoh isai po Diego Manuel Pulau Pinang Otikau. Terima kasih untuk syarikat kebahasaan Diego nomor 6 dan soalannya berbunyi seperti ini. Kenaikan harga barangan
dan secara langsung memberi kesan kepada kosara hidup masyarakat sejarah. Pada pendapat Anda, apakah persiapan yang boleh diambil agar kita lebih bersedia untuk mengharumi kemenangan ini? Sekali lagi, kenaikan harga barang dalam pasaran masa kini amat dirasakan dan secara langsung memberi kesan kepada kosara hidup masyarakat sejarah. Pada pendapat Anda, apakah persiapan yang boleh diambil agar kita boleh bersedia untuk mengharungi kembali ini? 2 minit, berminat. Okay. Cara yang untuk, first, soalan tadi kita haruslah buat kita punya budget sendiri kalau mau harungi kita punya yang sekarang sudah ini, memang banyaklah, semua barang pun naik harga orang-orang. Jadi, first mau budget, kedua kita mesti pandai berjimat, ketiga kita kena urus betul perbelanjaan kita. Jadi itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih ucapkan. Baiklah Eric, apa kabar Eric? Sekali lagi kita berjumpa di Top 7. Kabar baik. Baik. Tahniah diucapkan sekali lagi. Senapan Eric macam double sekarang kan. Jadi ini lagu kalau Eric untuk kasih relax, lulusan double itu kan. Jadi mungkin perasaan Eric lah. Masuk sudah Top 7, berada di sini berhari ini. Rasa diri itu sudah percaya lah misalnya. Dan percaya ataupun memang sudah jangka masuk Top 7. Tadi nampungan di belakang, saya tiap hari harap juga benar saya masuk mah. Tiba-tiba ini masuk. Tiba-tiba kok mana? Jadi aku bilang harus jadi mah. Syukur, puji Tuhan, nah. Dan tadi lagi senang bersama. Dan tadi lagi senang bersama. Kita ingin teman duduk sama siapa? Oke. Baiklah, Eric, saya tunggu mas ini. Kamu bersedia sudah? Oke, guys. Oke ya? Ya, saya bersedia sudah. Saya bersedia sudah, sebab saya boleh tolong-tolong banget di sekolah. Oke, kita boleh salah. Oke. Saudara Eric, Eric telah memilih soalan nomor 4. Okey, kita berlaku. Kita sering dikejutkan dengan insiden-insiden penipuan yang terluasa, terutamanya penipuan-penipuan cyber seperti penipuan pekerjaan, penipuan pinjaman dalam talian, dan perjudian. Terdapat beratus-ratus bangsa sindiket, jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara yang dilaporkan. Berikan pendapat Anda, apa puncak sebenarnya berlakunya perkara ini dan bagaimana untuk kita mengatasinya daripada berulang. Sekali lagi, kita sering dikejutkan dengan insiden-insiden penipuan yang berleluasa, terutamanya penipuan cyber seperti penipuan pekerjaan, penipuan pinjaman dalam talian dan perjudian. Terdapat beratus-ratus mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara yang telah dilaporkan. Berikan pendapat Anda, apakah sebenarnya pemicu berlakunya perkara ini dan bagaimana kita untuk mengatasinya daripada berulang. 2 minit bermula. Terima kasih pengacara majelis dan Syamil. Terima kasih juga kepada yang datang di sini di sini. Macam yang saya cakap tadi, saya kecam-kecaman sampai bahasa Melayu sama dusun. Jadi saya harap kamu paham lagi ya. Jadi pendapat saya apa mak? Begini, kalau tidak mau kena tipu macam skema lah yang penipuan macam dari luar negara itu, kalau ada nomor yang balen-len call kita kan, janganlah kita angkat. Biarpun kawan-kawan kan, bukan kawan kan, jangan angkat. Sebab itulah salah satunya itu. Bila nggak mau angkat tuh, sana juga udah ucap yang begini, begini, begini. Terus sudah ucap, lo minta nomor rekom bengong. Terus udah ngasih tawaran lagi om, terus suruh datang ke luar negeri, tiba-tiba nampengah, kan ada jual. Jadi, para pendapat saya nampengah, kepada orang di luar sana, kalau kamu tidak ada nomor yang kamu kena kolokan, janganlah kamu makan. Sebab-sebab apa, itulah, janganlah sekali, apa gitu, jangan pernah percaya sama orang, begitulah. Terima kasih. Itu siapa terima kasih. Terima kasih untuk soalan nomor 5. Betul? Oke. Soalannya berbunyi seperti ini.
Hari Penyu Sedunia. Hari Penyu Sedunia disambut setiap 23 Mei bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang perlindungan penyu dan pemeliharaan ekosistem marin. Sekiranya ada diberikan tanggungjawab untuk membantu mencapai objektif ini, jelaskan program-program yang akan Anda laksanakan. Sekali lagi, Hari Penyu Sedunia disambut setiap 23 Mei bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang perlindungan penyu dan pemeliharaan ekosistem marin. Sekiranya Anda diberikan tanggungjawab untuk membantu mencapai objektif ini, jelaskan program-program yang Anda akan laksanakan. 2 menit bermula sekarang. Terima kasih kepada pengacara majlis dan sambil. Nah, selamat petang semua. Oke. Harap kamu terhibur lah dengan kesempatan ini. Oke. Ini adalah jawaban saya berdasarkan kepada soalan itu. Sekiranya saya dibagi mandat untuk menjayakan program pemeliharaan penyu ini, saya akan mewarwarkan di media sosial tentang pemeliharaan penyu di kepada masyarakat. Dan kedua, saya akan menyebut ini cabaran, contohnya macam ini pemeliharaan penyu ini kita kasih share kepada semua rakyat lah. Maksudnya nih yang kita kena membersihkan ini laut lah, supaya ini ekosistem kita stabil lah. Terus kedua, kita akan promote ini bila sudah ini pemeliharaan penyu sudah stabil kan. Jadi kita akan mempromosikan pelancongan lah kepada seluruh dunia lah. Jadi akan datang semua pelancong-pelancong asing ke Sabah dan kebaikannya meningkatkan pendapatan warga Sabah untuk kita. Dan juga meningkatkan image negara kita, apa negeri sama kita. Itu saja jawaban saya sekitar. Sangat baik. Sekiranya saudara Alexis sudah bersedia, saya akan memulakan soalan yang telah dipilih. Soalan yang dipilih adalah soalan nomor 1 berbunyi seperti ini. Sekiranya Anda dipilih menjadi duta Miss Keselamatan untuk mempromosikan kesejahteraan hidup antara manusia dan alam sekitar, apakah program dan langkah-langkah yang akan Anda jalankan untuk mengurangkan impak negatif manusia terhadap alam sekitar yang boleh membantu pemeliharaan alam sekitar? Sekali lagi, sekiranya Anda dipilih menjadi duta Miss Keselamatan untuk mempromosikan kesejahteraan hidup antara manusia dan juga alam sekitar, apakah program dan langkah-langkah yang Anda akan jalankan untuk mengurangkan impak negatif manusia terhadap alam sekitar yang boleh membantu pemeliharaan alam sekitar? 2 menit bermula. Posiko Komando Kepolisian Alobayan dan Sambil. Om Sisipatku untuk ini pembuatan kepentingan segera mendapatkan toyoku untuk dan Mr. Kamatan ini. Pomo perkara ini akan tengah air negara ini komanya di tidur pomo gempi di tidur pomo gunang sore di toko. Memang pomo mudah lo kita toko di komunikasi ini lo kita toko kosuan di tidur berita kosuan di tidur media sosial pengikut di tidur komanya dan pomo gunang dan sore di toko begini kan. Iti napa tinggal pengguruh atau pemogapi iti komunian dan kongkaban kinawa toko. Komunian napa tinggal dan kesedaran dan toko. Maya negi dan kimpin. Wan saya napa dan kimpin. Teko program dan pemogapi iti dan pembangunan sore di toko. Omi kedua napa tinggal kosong kedua napa toko ngawi. Omen kedua ni setara tanah omen ingat. Ibe omen sana turun bagi aku. Komunian negi dan komponen tangan. Iti napi jen NGO. Komunian ingat toko. Omen ingat toko. Omen sana turun. Mositi dan elaan pengguruh toko pemogapi iti dan pembangunan sore di toko ngawi iti. Sebab tu, ayo membangun lagi komen iti dan ayo pembangunan sore di toko iti dan bagi pokok kita toko, kumada syukur waktu toko ngawi pengguruh ayo pembangun tahun dapat talan, dua nombor tahun dapat talan di pokok tukus kumada kemulakan waktu toko ngawi tu mengusikam toko bagi kita lagi ngangai lu tak aman kini dan bagi kita toko untuk bersyukur waktu toko. Kau kira ini dengan mantap demo. Terima kasih. Terima kasih.
sudah bersedia. Sudah bersedia ya? Oke. Soalannya berbunyi seperti ini. Jarang sekali kita mendengar makanan tradisi seperti poso dan tungau menjadi pilihan pasangan kasih anak muda untuk merayakan hari penting seperti Valentine's Day dan ulang tahun. Sebaliknya, mereka akan pilih makanan tradisi masyarakat Jepun dan Korea seperti kimchi dan sushi. Sebagai anak muda, mengapa pilih kimchi dan bukan poso, sedangkan kedua-duanya dikurang? Kalau bukan kita, siapa lagi? Bincangkan. Sekali lagi, jarang sekali kita mendengar makanan tradisi seperti poso dan tungau menjadi pilihan makanan pasangan dikasih anak muda untuk merayakan hari penting seperti Valentine's Day dan juga ulang tahun. Sebaliknya, mereka akan memilih makanan tradisi masyarakat Jepun dan Korea seperti kimchi dan sushi. Sebagai anak muda, mengapa pilih kimchi dan bukan poso, sedangkan kedua-duanya diperang? Kalau bukan kita, siapa lagi? Wamiin berbunyi. Terima kasih, Adam Syamil. Bagi jawaban untuk saya, pandangan saya adalah sebenarnya kalau saya suka tungau sama poso. Tetapi kenapa orang pilih kimchi sama apa kira itu? Sama itu sushi kan? Sushi. Ya. Sebenarnya kenapa? Salah satunya sebenarnya ini tungau dengan ini poso sebenarnya ada pasaran yang sangat besar. Namun ada pengusaha-pengusaha di sana yang belum berani mau kasih international, yang kasih keluar, kasih tunjuk sama orang. Orang-orang muda sekarang kenapa dalam memilih kimchi sama sushi? Sebab dia branded bahkan. Orang bilang jenama, ya. Jadi saya bilang, di sini sebenarnya kita masih ada peluang untuk kita kasih tunjuk. Kita punya makanan dari sini. Sama di perang, kan? Dua-dua pun sama di perang, dua-dua pun mentah. Apa kita takut? Siapa yang ada peluang? Ini sama si toko kamu. Kita kasih intentional ini, kita punya masakan tradisi. Sama. Satu lagi, anak-anak muda, saya tahu kamu semua nih, orang bilang kamu mau ikut tren bakalan. Apa kata kamu pergi tempat sana itu pelancongan, orang bilang giling-giling kan, bawa semangat kamu, jangan lebih-lebih, bawa saja pergi giling-giling. Kamu try, kata, kasih try itu Tuhan sama kosong, pastikan ada nasi sama lada. Jadi, saya mau, saya percaya banyak yang senang anak-anak muda sekarang sudah berani tampil untuk menjadi pengusaha kecil. Jadi apa kata kamu guna ini produk kita yang ada untuk kasih naik ya, kasih keluar, kasih tahu orang kita pun ada, Pak. Jadi itulah jawaban guys. Sebanyak 20 ribu ringgit, tajaan CJ Creative
ialah 32.583. Siapakah tuan-tuan yang akan mendapat tempat ketiga Miss Kecamatan Peringkat Negeri Sabah pada tahun ini? Adakah Tom? Tuan-tuan dan puan-puan, pemenang tempat yang ketiga yang akan membawa pulang jumlah hadiah yang bernilai RM32,580 jatuh kepada peserta yang mewakili. Dan juga hadiah daripada Pasir. Jadi tuan-tuan,
menang di tempat yang kedua. Are you guys ready? Come on.